Kementerian Sosial kami memberikan bantuan per anak 100 juta. Nah, kemudian termasuk yang hamil. Nah, kemudian yang belum punya anak ada santunan yang dari pemerintah seperti itu. Dengan atau seperti apa? Iya, kita sudah langsung komunikasi termasuk ada putri satu orang itu tadi udah lulus kuliah. Kemudian adiknya masih baru kuliah. Nah, itu akan kerja, insya Allah nanti bulan Mei akan kerja di Kementerian Sosial. Ya, siap. Seperti itu ya. Untuk yang Surabaya, saya sudah nitipkan kepada Pak Wali Kota Surabaya. Kalau ibu-ibu ini ada yang mau kerja dan sebagainya. Seperti itu ya. Siap. Oke.